kembali lagi di program Guru Keliling. Saya Sandy, kali ini kita akan belajar piano, yuk! Sekarang kita akan belajar Do sampai Do lagi. Jadi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, yuk! Nah, di sini ada tuts piano. Tuts piano di sini terdiri dari 8 tuts putih dan 5 tuts hitam. Di mana letak Do? Letak Do itu adalah di sisi sebelah sini, yaitu di sebelah kiri 2 tuts hitam. Seperti ini cara menaruh jari di tuts piano dari Do sampai Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Jangan menaruh jari seperti ini. Seperti ini. Bahkan seperti ini. Itu salah besar. Yang benar adalah jempol di Do, telunjuk di Re, jari tengah di Mi, jari manis di Fa, jari kelingking di Sol. Lalu dimainkan Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Perbedaannya ketika dari Do sampai Do lagi, jarinya bukan seperti ini mencetnya. Beda. Cara menekannya seperti ini. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jadi dia silang di sininya. Yuk kita ulangi. 1, 2, 3. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ini dinamakan fingering. Begitu pula arah baliknya. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Yuk kita ulangi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Oke, tadi sudah ya. Kita tadi belajar tangan kanan. Tangan kanan untuk bermain melodi. Sekarang kita belajar tangan kiri. Apa itu? Biar apa? Biar lagu terdengar indah. Yuk, sekarang kita latihan. Sekarang kita belajar tangan kiri dengan metode 3 dan 2. Seperti ini. Nah, maksudnya 3 dan 2 adalah 3 tidak dipencet tutsnya diselingi dengan 2 tidak dipencet tutsnya. Seperti ini, saya ulangi. Sampai ke kunci berikutnya. Dengan ini saja kita bisa loh bermain lagu dengan suara lebih indah. Yuk kita dengarkan. Saya akan memainkan lagu Ambilkan Bulanmu dengan metode 3-2 seperti tadi. Lihat, mudah bukan? Dengan metode 3-2, lagu terdengar lebih indah. Itu tadi pembelajaran dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini dengarkan ya, ada sedikit performa. Ya, tidak banyak sih, sedikit aja. Dadah.